Hercules, nickname Hercules di Arianto udah diletek semua. Ganti sama Samson. Biasa dong. Samson semua, apa? Samson semua. Samson semua saya ganti semua biar tambah kuat. Oh. Dan di sini udah ada, ini paling depan ada STJ Kawan, ini tim Muria ya. Sama yang di belakangnya itu udah ada 072 Fata Morgana. Dan yang di belakang Fata Morgana itu yang baru, apa itu ya, yang bodi Morodadi. Misi rute Cepu ya hari ini ya, Cepu Morodadi. Nanti kita coba deketin ya, karena kebetulan saya juga baru pertama ini ya ketemu sama unit yang ini ya. Fata Morgananya diberangkatkan dari terminal Grogol, ini tujuan Bojonegoro ya, unit yang ini. Nah, baru masuk lagi itu di belakang ada 097 ya, Ekspujangga itu. Julukannya apa ya kemarin ya? Mantap hari ini ya. Ini suasananya habis hujan. Ya, mari kita absenin bisnis apa aja yang udah masuk terminal Grogol ini ya. Ini paling depan ada STJ Kalan. Ini ngisi rute Murian ya, Pati Tayu ini, tim Tayu. Untuk agen STJ-nya cabang terminal Grogol ada di sebelah sana ya, itu ya. Nah itu, yang masnya yang namanya Pirang itu agennya ya. Ini unit ganteng juga ini. Nah ini sepertinya STJ Kalan akan segera diberangkatkan. Pak, tunggu. Ganteng juga itu ya, Kalan. Nah, lanjut kita coba deketin unit barunya PO Arianto ini ya. Apa ini? Ini bodinya Morodadi Prima, isi rute Cepu sore hari ini ya. Nah, ini ya. Sementara yang terparkir di terminal Grogol ini sisanya ada 3 unit PO Arianto ya. Ada yang paling depan ini nomor lambung berapa ini? 157 ini. Unit baru apa kurang paham saya ya. Ini bodinya Morodadi Prima. Nah, yang di belakang itu Pujangga ini, sekarang julukannya Jalatunda ya. 097. Dan yang paling belakang itu ada 60 Tanah Suci, tim Kolilo. Hercules, nickname Hercules di Arianto udah diletek semua. Ganti sama Samson. Biasa dong. Samson semua, apa? Berapa? Samson semua. Samson semua saya ganti semua biar tambah kuat. Oh. Samson. Tim Merak kan ada itu Samson 15.
Emang ada Samson? Udah ada 15. Ini aku khusus Pekalongan. Kan oh. 15 mau diganti tuh, dikletekin semua. Digantilah sama namanya Samson, ya kan? Samson, Tarzan. Ini kayaknya era-era single class mulai naik daun lagi ya. Banyak unit yang bertahan sama single class ini mulai booming lagi ya. Ini mantap juga ini. Penumpangnya juga ramai nih. Yang klasik tetap asik just ini. Moro dari Prima. Nah, ini ya kita coba lihat dari sisi kanannya ini. Ini mantap banget ya single glass. Ini udah air suspension ini ya. 1626 ini. Masih tersisa 3 unit PO Haryanto, belum ada bis lainnya. Sebenarnya udah 4 unit yang masuk, tadi Fata Morgananya udah jalan duluan ya. Itu masih ada Jala Tunda, 097 Jala Tunda, ini X Pujangga ya, sekarang ngisit kemana ini ya. Ini krunya ini, kru Jala Tunda. Nanti kalau ada waktu kita coba ini ya, review unit klasik yang ini ya. Tapi nanti kalau pas di Polis apa di Doyong ya. Soalnya kalau udah di Grogol udah banyak penumpangnya, kita enak takut mengganggu ya. Baru masuk ada Santika itu, New Santika Mustang Jakarta Jepara ini, RN285 SOS ini. 97 nya diberangkatkan. Kumat social distancing ini, situasi 111 tujuan Malang ya. Ini tadi juga baru masuk ada armada Dream Coach Good Class milik New Santika Barpolis. Ini land patent ya sekarang ya, Polis Kalideres Grogol Jepara. Nah, kita ganti spot di sini aja ya. Ini ada paling depan Mustang dari New Santika Jepara ya ini. RN285, ini baru berangkat, ada Puma langsung berangkat ya. Surabaya Malang. Bus klasiknya PO Haryanto, buatan dari Moro dari Prima juga diberangkatkan. Ini ngisi rute Cepu, Polis Cepu. Single glass top ini klasik.
masuk lagi tuh salah struggle ya, super eksekutif, security social distancing juga di satu-satu ya. 60 tanah suci diberangkatkan ya. Tim Sukolilo ini kerjanya dari 065. Agak hujan ya, agak gerimis, jadi kita minggir aja. Baru masuk ada Beju Sopoyono. Beju juga masuk. Ya ini ya, karena udah mulai sepi ya, masih banyak tuh sebenarnya. Cuman ini agak malam, itu masih ada Safari, ada Muji Jaya, dan paling belakang itu apa ya, AM Trans sepertinya. Sama baru masuk ada Santoso. Namun sepertinya saya nggak bisa lanjut sampai malam ya. Mungkin cukup penting untuk sore hari ini ya. Terima kasih buat kalian ya yang masih setia nonton video di channel ini, dan yang baru gabung jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ini ada Mbak Santo saya. Oke ya, terima kasih buat semuanya. Saya tutup ya. Matur suwun atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.